Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar. Ya, kali ini inverter las ya. Dengan merek Titan ARC16160S ya, mengalami gejala kerusakan, kemungkinan busur api tidak keluar ya. Saya coba on-kan. Ya, dan posisinya mati ya. Oke, bukan busur api tapi sudah kondisi mati. Oke, langsung saja saya coba melakukan pengecekan. Oke, kita lanjut ya. Mesin las ini sudah pernah kerja ya beberapa bulan yang lalu dan tahun lalu bro kayaknya ya. Oke, dan saat itu saya lakukan pergantian pada fetnya ya, di depan sin dan di belakang. Saya coba lakukan pengukuran dulu apakah mengalami short. Ya, ternyata tidak. Ya, tidak mengalami short ya. Oh, sepertinya mengalami short. Ya, seperti mengalami short ya. Oke. Saya coba lakukan pemeriksaan apakah memang short atau tidak. Langsung saya coba lakukan pengukuran. Ya, setelah melakukan pemeriksaan, ya dua buah MOSFET IGBT ya mengalami short ya, dan juga resistor sebagai fuse ya perantaranya juga mengalami putus. Oke, saya akan melakukan pergantian MOSFET IGBT-nya dan juga resistornya. Ya, saya sudah melakukan pergantiannya, FET-nya dua buah dan juga R Softstar ya. R Softstar-nya sudah saya ganti. Ya, untuk R Softstar ini putus ya. 270 ohm 7 watt. Dan kita untuk menguji ya, kiranya supaya FET tidak kembali rusak, FET-FET ini kontrol gate-nya berasal dari 4 buah FET lagi. Ya, kita langsung pasang saja kabel ground di kabel merah ya di ground, kemudian posisi dioda dan coba kita ukur setiap drain dari 4 buah FET ini. Ya, apakah mengalami short? Ya, alhamdulillah tidak mengalami short ya. Oke. Ya, jadi untuk 4 buah FET ini sebagai kontrol gate pada MOSFET IGBT aman ya, dan saatnya saya coba lakukan pengujian apakah tegangan hadir atau sudah dapat berfungsi ya las inverter ini. Ya, saatnya saya coba uji, kita coba on. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah bernyala dan saya coba ukur tegangan outputnya. Ya, hadir 60 volt. Ya, demikian untuk perbaikan las inverter Titan dengan seri ARC160S dengan gejala kerusakan mati diakibatkan MOSFET IGBT mengalami short ya, dan juga putusnya R Softstar. Ya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.